Mantap, Brody. Sakit kan? Keganggu lagi tuh dia, Bro, kayak gitu. Mati langsung dia ya. You got friends in me. You got a friend in me. Eh, what's up, Mabro? Apa kabar semuanya? Halo, Mabro. Jadi kali ini Oce bakal pakai chopper lagi, Mabro. Tapi ini dengan build yang berbeda, Mabro. Ini cocok banget sih buat nge-counter-counter di map kecil seperti Summit untuk nge-counter shotgun yang lagi OP-OP-nya. Ya, para raser ya. Jadi kita tetap bisa counter pakai chopper ini. Cuman ini build-nya Oce ganti ke build Hipfire, Mabro ya. Jadi gun speed-nya agak sedikit berbeda. Dan ya, pokoknya lihat nanti aja, Mabro, yang nonton sampai habis. Lototnya Oce bakal kasih tahu di akhir video, Mabro ya. Serta attachment atau gun speed-nya. Tapi tonton dulu sampai habis, oke? Yuk. Ya, oke, Mabro. Oce udah di dalam game. Yuk. Let's go, Mabro. Kita sikat nih pakai chopper ya. Betul yang chopper yang Oce pakai ini nih, chopper epic, Mabro. Oce suka meskinnya satisfying banget kelihatannya ya. Oke. Kali ini Oce mau langsung coba ke B aja nih, Mabro. Kita langsung sikat deh ya. Coba. Ya, ingat, Mabro, walaupun kita build di fire, tetap misal kalau jaraknya rada jauh, harus kita scope, oke? Oke. Wah, ada yang nungguin, Mabro, sakit banget sih. Bocah nggak respect kok. Ya, tadi udah keluar satu, tapi ya udahlah. So, oke lah. Teng tereng teng teng. Oce mau coba nulik cepet deh. Nih, first pick di A. Coba ya. Kita tes saja, Brody. Ya, keganggu banget tuh. Kayak gitu. Dia bakal slow banget sih. Yakin, Oce. Keganggu lagi tuh dia, Mabro, kayak gitu. Wow. Catat. Hey! Oce keluarkan jurus lumba-lumba, Mabro, tadi tuh. Lumba-lumba jam. Ya, lumayan lah untuk mengalihkan isu sniper ini ya. Oke. Okay. Lumayan tuh, Mabro, ya, buat nge-hipfire-nya. Soalnya kalau kita tambah lightweight Gung Ho itu, wah, gokil sih. Wah, kaget aja. Ampun, Mabro. Kaget. Ayo, nungguin dari sana. Oce nggak mau lanjutin. Ngeri banget, Mabro, ya. Dia tuh slow banget itu tadi tuh. Lihat gak tadi game yang barusan? Itu dia slow banget, Mabro. Cuman ya, kalau aduk switchblade, dia nge-scope aja masuk semua ya. Hah, tetep kocak kalah sih. Mereka tuh ngeras ya, Mabro, ya. Oce soalnya gak tahu kalau mereka ngeras. Apa Oce coba untuk nahan kali ya? Dan chopper itu adalah senjata nahan. Mantap, Brody. Sakit kan?
Ada apa ya? Hey bro, cover gue. Wah, kena HIPR-nya tuh ya. Jadi kayak cuma lari aja bro, hipirin aja ya. Keren sih nih, coba. Berasa main SMG mah bro. Cocok sih, asli. Ini tuh kayak senjata SMG mah bro. Tapi lu kayak bisa buat jadi assault rifle. Perpaduan. Dan jadilah LMG ya kan. Sial. Bocah sendiri. No. Kena pistol mah bro. Itu sakit banget loh barusan ya. Throat-nya tuh bisa clutch loh. Sayang banget loh. Kira-kira temen lo cek kenapa ya? Pada cepet-cepet banget matinya mah bro. Ya kalah kan? Itu barusan Mac-10 nih mah bro yang calawan ya. Ada orang di situ. Maaf bro, maafin Ocha deh ya. Wah, gagal. Kayaknya Ocha harus bantu teman Ocha untuk defense ya. Sayang sekali. Tiga sama mah bro. Ocha bingung tadi tuh. Ada yang ngendok mah bro. Oh, kira tuh mereka udah pada ngepush. Gimana nih cara menanginnya kira-kira kawan? Oh, harus lebih mikir nih. SND memang harus penuh dengan taktik mah bro. Ya. Asal gerasak kerusuk juga mati juga. Sebenarnya cek kayak nungguin musuh gitu auto menang harusnya ya. Rasbi bro, Rasbi. Ayo, trust me bro. Kita akan gas. Ratakan semua yang menghalang. Nah kan dia pakai apa? Pakai shotgun kan mah bro. Sudah Ocha bilang. Jangan ngeplan ya. Nah. Kita plan ya. Aduh, Ocha tuh pengen gocek-gocek gitu loh mah bro. Ya, sayang banget. Dia masih nungguin Ocha. Tapi ya, it's okay lah. Setidaknya kita menang sekarang. Nice bro. Good job. Pat sama dong, asem, asem. Tadi pas Ocha latihan mah bro, Ocha tuh dapet main banyak killnya. Sekitar 17 kill.
Nice. Lastnya di sana, bro. Ya, menang mah bro ya. Lihat tuh. Wah, lumayan lah. 16 kill not bad lah di SND ya. Walaupun aku agak merasa kurang gitu. Tapi not bad, not bad. Lihat nih mah bro. Gokil emang chopper. Terbaik ya mah bro. Oca kayak merasa kurang dan Oca pengen main satu game lagi nih. Oke, let's go. Baiklah mah bro. Oca akan membantai mereka semua. Ting tering ting ting. Siap-siap kawan. Coba. Mantap mah bro build fire-nya. Oi, kenapa ada sniper di situ? Ngeselin sekali. Tak apa mah bro. Ini kita kalah nih. Enggak masalah walaupun kalah. Oca bakal gendong teman Oca ini. Berarti kayaknya ini kita harus rada bareng nih mainnya ya. Let's go ngap. Kosong mah bro. Mana ya orang-orang ya? Woo! Ya ampun sniper lagi mah bro cematinya. Ngeselin banget sih emang. Ah, kamu ini. Oke sekali. Tapi temen-temen itu jago loh. Dia nge-clutch man. Enggak nge-clutch. Eh iya benar nge-clutch dia. Sampai dapat juga heavy. Musuhnya ini berarti bandel banget ya mah bro. Kita mau coba rasa. Ah, sniper lagi mah bro cematinya. Itu Oca udah keren-keren loh padahal ya. Tapi Oca mati sama marksman-nya 3 kali nih. Oca 3, mati juga 3. Eh, mati sama dia lagi. Tetap tenang. Hai. Ah, oh, mantap kan? Aduh. Tetap tenang. Kenapa Oca mati, mabro? Kill satu mati. Ada apa nih? Ada apa? Di atas ada nih, bro. Nice. Sniper lagi. Matinya sama sniper mulu loh. Capek Oca. Tetap tenang mah bro ya. Santai. Oke. Bukan korek. Gimana musuhnya yo? Tahuan kamu. Enaknya aku pegung hot tuh gini mah bro. Ya mati teman kita. Eh masuk musuhnya. Sini ada nggak? Ah, di dalam kereta. Mati langsung dia ya. Chopper tuh sebenarnya instant kill banget sih. Cuman tadi Oca matinya tuh kayak mati-mati konyol lah. Timing banget kena snipernya ya kan. Itulah mati konyol. Ya
Matiin langsung mah bro rata. Kita muter aja dah. Nih, kena nih. Ya, matikan lu. Dia pakai senjata langsung mati mah bro ya. Itu tadi snipernya, dia senjata langsung mati. Bah, enak banget buat ini. Langsung SD kayaknya Uca. S apa clutch ya? S apa clutch? S atau cuma 4 orang doang? Maaf, maaf salah ngomong. Worth it sebenarnya nih wah, chopper ya. Mantap sih. Dipakein Gung Ho, build hip fire. Bah, the best cuy. Ah, ada yang mau masuk? Tidak seperti mah bro ya. Langsung mati mah bro, itu dia. Ini kalau misalnya lawannya shotgun mah bro, nggak bisa kemana-mana shotgun ya. Susah larinya, bakal slow banget jalannya. Mana musuhnya? Ah, dia nungguin Ocha. Ocha nge-step sih, salah. Ya, cuman lumayan lah. 13 kill. Ya, not bad mah bro. So, nice. Oke deh, langsung aja mah bro ya. Ocha bagiin loadoutnya buat kalian, oke? Sebenarnya bullet spread pas pakai ADS-nya ini agak sedikit jelek sih menurut Ocha ya. Kenapa Ocha bilang jelek? Soalnya kerasa banget kalau pas Ocha pakai build hip fire-nya. Tapi tetap misalnya kalian agak jauh ya atau jarak-jarak yang perlu di scope itu ya harus di scope mah bro. Penting walaupun ada bullet spread-nya agak tidak beraturan karena kita pakai fire. Ya mah bro, jadi ini gun speed attachment-nya ya. Nah, sebenarnya kalau laser sebelumnya sih kayaknya Ocha pakai ya bagusnya Ocha laser taktikal ya. Diganti ke MIP laser ini mah bro. Atau kalian boleh pakai ini RTC laser. Terserah kalian. Pokoknya diantara inilah mah bro. Kalau misal kalian mau sama gameplaynya kayak Ocha yang barusan mah bro, ada fire-fire-nya dikit. Karena menurut Ocha worth it banget ya. Kalau kalian main hardpoint ketemu shotgun itu pasti keganggu banget sama chopper kalian mah bro. Serius, Ocha ngerasain banget. Ini Ocha ngerasain itu bukan kayak di ranked doang ya, bukan di match-match biasa. Lawannya pro player cuy ya. Di pro scene ini udah ketes banget di scrim mah bro. Saking worth it nih, oke? Okay? Ya udah kayak gitu aja untuk video kali ini mah bro. Makasih banget udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video dari Ocha mah bro ya. Dan kalau kalian mau beli akun CODM nih untuk kalian yang baru main atau kalian yang bosan sama akun kalian, langsung aja follow Instagram @kita aja belin mah bro ya. Atau kalian yang malas push rank atau kalian gak ada waktu buat main CODM, kita jokin aja follow Instagram @kitajoki.in ya. Langsung legendary dah rank kalian atau kalian mau top leaderboard bisa juga mah bro ya. Oke, see you mah bro. Dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.